sebagai mi'raj kepada Allah dalam semua urusan. Baik dalam perkara ibadah ini ada tangga dia, tangga dalam muraqabatullah, dalam kita melaksanakan kewajipan uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mereka awal dahulu kita dah bincanglah ibadah itu dengan makna yang menyeluruh. Hidup kita ini keseluruhan yang ibadah. Kesemuanya ibadah. Maka bila terlalu banyak kewajipan sedangkan masa 24 jam, maka pada waktu itu berlakunya keutamaan-keutamaan. Keutamaan itu ada keutamaan dari sudut masa. Masa itu, ibadah itulah yang utama. Ada di sana keutamaan dari sudut keperluan. Adakah sesuatu itu tuntutannya bersifat umum atau kesan dia kepada umum atau kesan dia kepada khusus? Maka yang mana kita kena dahulukan di antara pertembungan kewajipan-kewajipan tadi, ya. Supaya kita mengisi masa itu dengan perkara yang utuh. Di sana juga ada tangga-tangga ibadah supaya kita boleh letak mana yang tak dari sudut keutamaan. Bila kehidupan ini kemudian ibadah, sedangkan kewajipan ibadah itu terlalu banyak dalam hidup ini, maka kita kena susun. Dan di antara susunan itu berdasarkan keutamaan, termasuk dalam perbincangan keutamaan ialah kita mengetahui tangga-tangga ibadah. Tangga-tangga ibadah ini bermula daripada perkara yang fardu. Nah, kita boleh rujuk dalam hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ketika Nabi SAW menyebut, "Man 'ada li waliyan faqad aathantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraddtu 'alayhi wa ma wa la yazalu yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibba." Fa'in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yastaru bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi sehingga akhir hadis itu. Yaitu Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, tidaklah menghampirkan diri seorang hamba itu kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada perkara yang aku fardukan ke atasnya. Dan sentiasalah hamba itu menghampirkan diri kepada aku dengan perkara yang sunat sehinggalah aku mencintai. Maka tak kala aku mencintainya, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya sehingga akhir hari tersebut. Kalau dia mohon perlindungan, aku akan melindungi. Kalau dia minta, aku akan bagi. Di hujung hadis, hadis ini menyebut tentang tangga. Kalau kita nak mendekatkan diri dengan Allah yang lebih Allah sukai, atau cara mendekatkan diri yang betul, kalau terlalu banyak ibadah, maka yang mana kita kena dahulukan untuk pastikan betul cara kita mendekatkan diri dengan Allah? Maka tangganya ialah mendahului perkara yang fardu. Termasuk perkara yang fardu itu ialah akidah yang mula kita bincang. Sebab awal-awal dalam perkara fardu ialah iman. Sembahyang tanpa iman sia-sia. Puasa tanpa akidah sia-sia. Zakat tapi tak percaya akhirat sia-sia. Maka kefarduan yang paling tunggal sekali akidah. Selepas daripada akidah itu ialah kefarduan-kefarduan yang berikutnya. Kefarduan yang bersifat fardi seperti sembahyang dan lain-lainnya yang disyariatkan. Kemudian kefarduan-kefarduan yang lain. Bila kita sebut kefarduan yang utama ialah kefarduan yang dijadikan rukun, bukan bermaksud perkara-perkara lain itu juga tidak fardu. Tak. Ada kefarduan yang kita mesti segera. Soal segera tak segera itu melihat kepada tuntutan, melihat kepada masa. Ya. Ada yang memang dia fardu serta-merta, ada juga. Apa dia benda yang wajib serta-merta? Walaupun dia tak termasuk dalam rukun Islam. Menutup aurat. Tak. Kalau orang tanya, mana lebih utama menutup aurat dengan sembahyang? Pada waktu itu, dia keluar daripada rumah, kemudian ada orang buka mahram. Sembahyang waktu ini masih luas, contoh. Mana lebih utama? Tutup aurat. Sebab dia keluar dari rumah, ada orang buka mahram, nampak dia. Masa itu je kefarduan, kewajipan dia yang kita nampak tutup aurat. Nah, sembahyang wajib juga. Tapi masa sembahyang itu masih ada lagi. Tapi waktu itu juga dia tak boleh keluar. Kan? Kalau sewaktu-waktu nak sembahyang, dia keluar lah kalau kau tutup aurat. Apalah, nampak mana yang sembahyang ni. Tidak, masih ada. Sedangkan kamu tu buka aurat, pergi masuk ke surga, tutup aurat tu. Sebab itu kewajipan segera masa itu. Baik. Maka selepas daripada perkara yang fardu, dia ada tangga-tangga lah. Di antara tentang fardu yang lebih yang utama juga ialah menuntut ilmu. Menuntut
ilmu sangat utama besar kepada menuntut ilmu ini. Ya. Walaupun sembahyang itu wajib, ilmu tentang sembahyang itu juga wajib. Jadi kena belajar, itu juga fardu. Kemudian selepas daripada fardu, barulah perkara-perkara yang sunat. Ya. Tidaklah mengatakan bahawa beres yang fardu dulu, bahawa yang sunat dah. Dia lihat juga kepada waktu-waktu tadi. Waktu ni macam mana? Haji contohnya. Bila cukup, barulah dia diwajibkan. Jadi adakah kerana dia belum pergi haji, maka dia tak wajib, maka dia tak boleh buat sembahyang sunat dah. Sembahyang sunat dia kena buatlah waktu-waktu dia. Ya. Waktu duha buat sembahyang sunat, duha waktu buatlah sembahyang sunat. Jangan tunggu kerana dia tak perlu buat lagi benda yang wajib haji, maka dia tak payah sembahyang sunat dah. Okay, itu resiko turutan-turutan dia. Maka di sana ada amalan-amalan yang bersifat fardhi untuk menguatkan diri kita. Di antaranya ialah ibadat qiyamul lail. Ini bentuk latihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengakulah sama-sama secara jujur bahawa sangat susah untuk mengekang hawa nafsu kita. Sangat susah untuk mendisiplinkan diri kita. Maka sebab itu dia buat latihan. Nah, dia buat latihan. Dan ini metodologi latihan lebih daripada ataupun metodologi latihan yang kita anggap sebagai disiplin, biasanya lebih daripada apa yang dia nak kita jadikan pada kemudian hari. Contoh, jangan contoh. Contoh, kita ni nak lahir masyarakat yang berdisiplin, patuh pada peraturan, kan, menghormati adat, hukum, etika, undang-undang. Macam mana kita nak lahirkan manusia seumpama ini? Maka sistem pendidikan bertanggungjawab. Baik. Sebab itu di peringkat sekolah menengah, sistem nak jadikan manusia ini terbiasa. Sebab akhlak ni ialah sesuatu yang manusia itu lakukan secara spontan tanpa dia berfikir. Nah, itu akhlak. Kalau dia jumpa kawan-kawan, assalamualaikum, dia tak ada masa nak fikir. Nabi salam tak? Nabi salam tak? Nah, itu maksudnya dia belum menjadi akhlak. Kan? Nak tahu benda itu dah jadi akhlak ni macam mana? Dia sudah jadi spontan. Benda yang baik itu jadi spontan. Sebab itu akhlak jangan salah faham. Nanti kita akan bincang topik akhlak. Sebab ada orang salah faham, dia ingat bila akhlak ini lembut-lembut, akhlak ini baik dia. Ya. Dan akhlak ada akhlak yang buruk, akhlak yang mazmumah. Apa dia akhlak yang mazmumah? Bila ada orang buat benda jahat secara spontan tanpa dia fikir, nah, itu maknanya perkara jahat itu sudah menjadi akhlak dia. Nampak? Dia duduk lepak-lepak, kemudian nampak si suami lagi. Dia tak fikir, atau dia fikir dulu. Nak kacau. Kalau dia nak kacau, maknanya masih lagi belum menjadi akhlak dia lagi. Sebab dia mikir lagi. Tapi kalau nampak, naik motor nampak, weping. Gitu kan. Maknanya, perbuatan itu sudah menjadi akhlak. Bawa kereta rumah nampak, ada sesuai pakai sesi. Dia keluar mulut atau letih, dia tunggu dulu dia. Nah, maknanya apa dia itu? Sudah menjadi akhlak. Itu akhlak buruk, akhlak mazmumah dia bagi. Ada pun akhlak yang mahmudah macam mana? Kawan-kawan apa buat kuih, tuan tadi aku beli kat pasar malam baru. Ambillah, alhamdulillah. Dia tak payah mikir nak ucap alhamdulillah. Atau boleh mikir dulu. Nak ucap ke apa dia? Ucap alhamdulillah. Maknanya belum menjadi akhlak. Itu masuk akhlak. Jadinya, nak menjadikan, menghormati peraturan, menghormati undang-undang, etika, nilai, adab sebagai satu akhlak ini payah. Melainkan dia mesti dipupuk, dididik sejak daripada kecil. Kita tak bincang lah. Metodologi pendidikan yang paling besar kita tak bincang. Yang paling besar, puluh teladan. Mu'ayyah tunjuk keteladanan, guru tunjuk keteladanan, abang tunjuk keteladanan. Baik. Cuma kita dah sebut, dalam sekolah dulu kita berlatih. Latihan itu biasanya lebih daripada keperluan. Yes. Sebab bila kita latih, tahap latihan tertinggi, dia keluar tu, maka dia akan jadi insyaAllah. Kalau tak tahap itu pun, dia akan jadi orang yang patuh pada patuh. Sebab tu kita ingat, masa kita dilatih sekolah rendah kan, pendek kan. Tanpa baju mesti warna putih. Seluar warna biru, kita kan. Kita pun, apa pasal? Kemudian baju kena masuk kerana seluar. Betul? Lepas tu pula kena pakai tali pinggang. Kemudian kena pakai stoking putih, nak sekolah lah. Lepas tu kasut putih. Lepas tu rambut kena pendek. Nampak? Peraturan dia tu, peraturan sekolah. Seluar pula begini. Padahal, kalau kita boleh pertikaikan apa kesan pakai tali pinggang kepada luluh atau tidak kita belajar.
Adakah dengan sebab perkataan di pinggang kita jadi lebih cerdik? Wah, saya sejak perkataan di pinggang ni rasa makin cerenang kepala. Pakai segar tak? Tak. Nah, pakai stokin dan pakai stokin, adakah kita akan jadi keputusan risak lagi bagus kalau kita pakai stokin? Tak pakai stokin risak lagi teruk? Bukan, bukan stokin yang beri kesan. Bukan tali pinggang, bukan seluar, bukan baju masuk dalam. Nah, lama panjang dan pendek boleh beri kesan pada rajin dan malas. Kalau dia rajin, lama panjang dia rajin. Kalau dia malas, botok. Kalau dia malas, tunggu dia. Nampak tak? Jadi kita mungkin boleh tanya kenapa? Tetapi sebenarnya falsafah di sebalik suhu pakai stokin, baju masuk dalam, pakai tali pinggang, pakai stokin, pakai kasut putih, seluar warna seragam, maksudnya kesemuanya itu bertujuan untuk melatih kita lebih daripada keperluan di rumah. Supaya bila kita biasa mendisiplinkan diri dengan peraturan, walaupun peraturan itu diada-adakan dan kita boleh petikai justifikasi peraturan, tapi dibuat sebab nak latih kita biar lebih. Supaya kalau kita sudah terbiasa pukul 8 masuk kelas atau pukul 7 pergi sekolah, kemudian rambut pendek, kemudian ikut peraturan, bila kita keluar dalam masyarakat nanti akan ada pelbagai peraturan, etika, nilai, undang-undang, hukum yang bila kita sudah terbiasa, maka kita akan jadi orang yang biasa ikut peraturan. Walaupun di luar itu peraturan yang memang perlu, setengahnya peraturan jalan raya memang perlu. Kan? Setengahnya peraturan-peraturan berkaitan kesehatan, jangan rokok di tempat awam, perlu. Tapi yang tadi itu, yang sama sekolah tadi itu. Tapi dilatih begitu sebab untuk melatih diri kita di luar. Walaupun di luar tak apa, tak pakai baju sedang apa. Tak apa kalau kita simpan apa macam itu kita lah, kamu kita. Ya. Tak apa kalau pakai stokin, warna bunga-bunga pun tak apa. Aku nak balas dendam, itu stokin putih sekarang. Kalau nak beli stokin, apa bunga warna merah jambu. Tak apa, jangan jadi kau sudah. Jangan jadi sokong sudah. Tapi maknanya apa dia? Latihan. Allah nak latih kita. Baik awal lagi dia bangkit kita suat ibadat, ibadat yang hebat-hebat. Apa dia? Ibadat itu. Ya ayuhan muzammil kubillahi la illa qalila nisra wa yukusmin qalila awsin aliwati al-Quran dan tartila inna sadun nilalai kawadan zaqila. Jenis ibadat yang berat lagi. Bangun pada waktu malam setahyang. Baca Quran pada waktu malam. Allah, apa susahnya lah. Nah, berat. Tapi setelah apa berat ini? Sebab kalau ada orang ni boleh ganti diri dia sembahyang tengah malam, orang ni sembahyang waktu siang istibar. Mana ada orang malam tengah-tengah mengantuk, sakit kepala otak, kan? Bingung pada baru sembahyang, tiba-tiba siang hari tak sembahyang. Ada orang tak buat begitu, sia-sia dipanggil. Mesti orang ni tahap dia bagus. Tak ada orang tengah-tengah malam mengantuk buka Quran, pukul 5 pagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan orang yang siang hari dia memang Quran itu menjadi wirid dan latih zikir harian. Kecuali Allah SWT melatih mendidik Nabi dan seluruhnya para sahabat. Kemudian termasuklah yang mula baca pada Al-Quran. Bila membaca Al-Quran kan, ini disebut antara ibadat-ibadat selepas daripada ibadat-ibadat yang utama tadi. Membaca Al-Quran ialah kita mendengar dan membaca kalam Allah. Apa erti membaca kalam Allah ni? Baik. Kalau orang bercinta, adakah sesuatu yang lebih membahagiakan daripada membaca surat cinta? Ada. Mana ada ustaz? Zaman kami bukan ada surat cinta. Okey. Membaca mesej dalam Facebooknya. Katakanlah. Padahal orang tak tahu surat cinta dah zaman-zaman SMS kan? Zaman atau Samsung Galaxy ni. 23 kucing berlari kan? Apa orang petang ni. Baik, katakan orang bercinta dia suka membaca dan mengulang-ulang. Okey, pula-pula zaman teknologi tak tahu, tapi zaman dulu, zaman dulu, zaman saya dulu mereka mendengar dan juga mereka aktiviti headset ni belum lagi dipakai oleh sebahagian pelajar. Orang kaya-kaya dipakai zaman tu. Baik, zaman tu kalau kita dapat surat, oh sukanya. Isteri saya dia kata dia simpan surat. Padahal kan, power dia tu bahasa tu berbunga-bunga. Jadi dia suka baca berulang-ulang dia kata. Maka ketika hati yang dalam itu terusir terkenal, dia kata dia buka semula sampul lama.
baca, rasa sedikit tenang, haa, untuk menghilangkan resah di jiwa tadi. Baca surat. Dan baca tu jadi seronok. Kadang-kadang kita tahu, malah baca tu ada 2 minggu lepas baca tak surat. Dia baca lagi. Baca. Dan dia seronok. Sebab kekasih. Kekasih. Begitu juga dengan setengah orang. Biasanya orang perempuan dengan mak ayah dia ke, kan? Mak dia atau tulis-tulis surat ke ayah dia sudah dibaca. Lagi hati ingat pesanan mak ayah dia. Kan? Sama sekarang dia pula ayah tulis blok, katakanlah. Bila ayah dah meninggal dunia, anak baca blok ayah dia pula. Kan? Detiknya lah, aku mendukung anak aku ini. Mudah-mudahan dia ingat aku masih esok. Betapa ayah dia ini dendam mendukungnya. Contoh tadi kan. Dia buat esok-esok dibaca blok ayah dia. Nangis dia. Itu dibaca lagi sebab dia rasa bahagia membaca. Baik, lalu kita sekarang ini dengan Allah SWT. Dan Allah ini dalam akidah, dalam kepercayaan, keyakinan, iman kita, tidak adalah yang sepatutnya lebih kita cintai daripada Allah. Ya. Secara teori dan secara hakikat. Bukan orang kata teori boleh ustaz, hakikat memang itulah biasanya. Tapi tak boleh selamanya. Kita kena memproses diri, menyayangi Allah lebih daripada ayah kita. Kita kena lebih sayang pada Allah lebih daripada isteri, suami, tunang, kawan, siapa pun dalam dunia ini, mestilah Allah lebih kita sayang. Lalu kita kena latih belajar membina dia dalam diri kita. Masa-masa tertentu kita berbisik kepada Allah, kita berfaluah dengan Allah. Di antaranya ialah kita membaca surat-surat cinta atau ayat-ayat cinta, jadi Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Baik. Kemudian menjadikan doa sebagai mi'raj kepada Allah dalam sebuah usaha. Jadi saya dah sebut minggu lepas. Mi'raj ini, doa ini ialah muhul ibadah, inti kepada ibadah. Ibadah itu semua yang disebut cara hidup tadi. Di sebaliknya itu yang dikehendaki ialah manusia melakukannya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Penghujungnya Allah. Dan bila dia beribadah, mabudullah. Bila dia berjihad, fi sabilillah. Bila dia berniat, lillah. Kita di dalam hidup semuanya untuk Allah. Lalu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah ketika berjual beli berpaling daripada riba dan kita berjual beli dengan cara halal, baik. Kemudian kita berurusan, kita meninggalkan benda yang haram, kita menutup aurat, kita mendidik ahli keluarga, kita berbuat baik kepada saudara mara. Kesemuanya itu bukan kerana diri kita, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka pada sesuatu kerana Allah, benci pada sesuatu pun kerana Allah. Malah kita memulia dan menghormati dan mencintai Nabi bukan kerana Nabi. Tak boleh kerana Nabi. Lalu kita mencintai Nabi sebab apa? Kerana Allah. Sebab Allah yang menyuruh kita mencintai Nabi. Kita sayang mak ayah bukan kerana dia mak ayah kita. Kita sayang dia kerana Allah. Allah yang suruh kita sayang. Kerana Allah kata kamu kena benci mak ayah kamu, kita akan benci mak ayah. Nampak tak? Sebab kerana Allah. Bila kesemuanya itu adalah untuk Allah, sebab Allah yang bagi hidup, Allah yang bagi nyawa, dan Allah nak supaya kita isi kehidupan itu dengan mengisinya, mengikut kehendak dia. Apa yang disubah buat, apa yang disuruh tinggal-tinggal. Kesemua kamu buat dan kamu tinggal itu mesti kerana aku. Karena aku sudah mempersiapkan sesuatu untuk kamu yang nantinya kamu akan bertemu dengan aku di hari akhirat. Lalu pada waktu itu, inti kepada seluruh ibadah itu ialah merasai hubungan dengan Allah. Itu intinya. Merasai hubungan dengan Allah. Banyak mana penting tak? Perlu juga. Tapi yang lebih perlu daripada banyak mana ialah sebanyak mana daripada ibadat yang kita buat itu membuatkan kita ada rasa berhubung dengan Allah. Okay, itu yang baik, yang lebih penting. Nanti bulan puasa ni, kan, orang biasanya berkelahi lah. 20 ke 8. Kan? Siapa nak buat 20, buat 20. Nak buat 8, buat 8. Tetapi buat dalam keadaan hadir hati. Apa dia? Ada rasa berhubung dengan Allah. Kalau buat 8, sebab apa kamu buat 20? Buat 20 sebab aku nak diet. Target aku bulan puasa ni turun 20 kilo.
Siang aku makan sikit, berbuka aku tak makan nasi lah. Kesahur minum air dengan kurma, tiga butir je. Kemudian, semalam terawih 20 rakaat, sebab aku nak pergi biar belum. Nanti, kurus, bila kurus, target aku sendiri. Kita. Agak. Kalau itu je targetnya, maka dia pun semayang lah. Berpeluh, berpeluh. Dia pun puas hati yang mengalami semayang. Berpeluh, sampai terang-terang kaki dia. Tapi, hilang hati hati. Lalak hati kesalah dia. Hanya penting pergerakan, maka jadi sia-sia ibadah itu. Sebab dia ada rasa berhubung dengan Allah. Lalu kalau dia buat 8 rakaat dalam keadaan tenang, kemudian memaksa dirinya untuk ada rasa berhubung dengan Allah, maka itu lebih besar, lebih bermanfaat daripada banyak, tapi dia lalai daripada ingat kepada Allah. Baik. Sebab itu penting, kalau dia buat sebagai inti ibadah. Lalu doa adalah sejenis ibadah untuk melatih diri kita ada rasa berhubung dengan Allah. Doa. Itu rahsia dia. Kan? Kalau tak kita, cuba kita fikirkan secara logik. Kita minta contohnya. Kan dalam perkara sembahyang. Sebab dalam sembahyang ni kadang-kadang orang angkat, ada masa dia tersedar. Masa lain lah kita kata. Sebab apa kita berdoa? Melainkan kita tak berdoa kita berdoa. Tapi kita berdoa itu sebab apa? Lepas itu sembahyang kita baca. Allahumma fir dan al-Quran aku. Ya Allah, aku akan berdoa. Dan Allah. Sebab apa kita berdoa? Kan kita rasa yang Allah mendengar doa kita. Kita rasa yang sedap cakap dengan Allah subhanahu. Tak, kalau tak, orang gila. Hap cakap seorang ni, orang gila. Kecuali hal ada letak earphone ni. Yang telefon tu nak pakai. Haa. Haa, okey, okey. Iyalah, dia ada telefon dia ni. Tapi kalau tak ada apa-apa, cakap seorang gila. Melainkan orang itu sedang cakap dengan tak. Yang dia yakin wujud walaupun orang tak nampak. Nampak? Maka dia berdoa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, mohon aku alasan dengan aku di dalam keluarga itu semua jadi aku berjaya, ya Allah. Jadikan aku kebanggaan Allah dan ayahku, ya Allah. Bantukan aku untuk periksa ayah akan datang ini, permudahkan segala urusan, ya Allah. Dia seorang-seorang cakap. Bermaksud, dia yakin Allah sangat mendengar. Adakah Allah akan terima? Allah akan terima doanya. Allah akan terima doanya. Allah akan terima doanya. Maksudnya, sebab itu janji Allah dalam Al-Quran. Kecuali dia melakukan sesuatu yang menjadi hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Dia tak boleh melakukan sesuatu yang menjadi hijab antara dia dengan Allah. Tapi kalau tidak melakukan perkara tersebut, dia minta Allah akan bagi. Kalau pun Allah tidak bagi dia pada waktu itu, jangan dia sangka Allah tidak menunaikan dan tidak menunaikan janji lah. Tapi Allah itu lebih tahu apa yang sesuai untuk dia. Setengahnya Allah tahu. Dah, anak kan? Biasa kan kita ada anak, mana ada anak ni kan? Kalau ada anak, anak-anak kecil ni dapat duit gaya esok, usia raya ni. Kita ni bila dapat duit gaya, kan raya duit gaya, tu orang bagi pada kita. Mesti kita suara. Oh, ayah, dapat banyak mana duit gaya bang? Oh, duit gaya apa ada kan? Sudah 100 orang. Wah, apa kaya lah sekali. Nanti lepas ni apa nak beli? Apa nak beli pistol, nak beli apa, nak beli itu, nak beli ini, banyak lah dia nak beli. Ayah dia kata, janganlah. Ayah dia kata, abang ambil RM20 je. Nanti wali, ayah bawa ke besar raya, beli. Apanya? Kau mau bagi kita 100? Dia tak faham kan? Ayah kata, tak apalah, simpan. Simpan kenapa? Apa nak beli barang ni? Tak simpan, anak akan melawan, tak puas hati. Nampaklah? Sebab dia minta, duit-duit dia rasa, dia minta, ayah tak bagi. Tapi siapa yang betul dalam situasi ini? Ayah dia lebih mengetahui. Aku bagi dia 100, tak guna juga. Contohnya dia minta, dia kata, Abah, beli yang kita ni, Samsung Galaxy Tab. Dia tu bagus kalau hendak, kita kena ada jenang. Minta Samsung Galaxy Tab. Beli apa? Hei, buat kerja. Ni duit beli kita nak ni. Sebab bagus ada kawan kita kata. Tamu sekali dia kata, boleh masuk cikgu mengajar, boleh buat nota. Lepas tu, yang kedua, kalau tiba-tiba lambat balik, ada pelatang maha kejuk, boleh kita telefon ayah. Atau termasuk nafis buah ayah. Lepas tu, apa lagi guna dia? Lepas tu, kalau sekiranya kita pergi Kedah, sesak jalan, kita boleh kita tengok GPS, dapat balik jalan balik, semula. Contohnya. Dia keluar semua benda. Betul lah, betul. Tapi ayah ni tahu dah tentang anak ni tahu. Tak, ayah, aku tak boleh pergi. Apa nak menipu? Sebab apa? Dia akan tahu anak dia guna ke mana. Jadi anak tak berhati, aku minta ayah tak bagi. Sedangkan justifikasi jelas. Ada sah di terang. Kenapa ayah tak bagi? Ayah lagi mengetahui apa yang baik dan sesuatu.
baca berita, cari ilmu agama, nak cari apa ni? Nak cari faktor ni? Tak pergi ke cyber cafe. Boleh kata 80-90% main game lah. Itu je lah. Tak ada lah nak baca berita ke, nak baca buku ke, cari e-book ke, tak ada. Main game. Dia tahu lah, untuk begini, aku beli pada ada buang masa main game, esok dia sekolah tak buat, baca buku tak baca, dia main game je. Takut lagi tu, pada tu, dia main chat dengan awak. Balik tak lagi. Nah, jadi ayah memang mengetahui. Jadi kalau kita minta sesuatu dengan Allah, kan ada masa bila Allah tengok dia sesuai, Allah akan bagi kepada kita. Ada masa Allah tak bagi. Sebab dia tahu benda itu tak sesuai kepada kita. Walaupun kita sangat menginginkan benda itu. Ada masa pula Allah tak bagi. Sebab kerana Allah ada perancangan lain untuk kita. Tadi Allah tahu mana yang sesuai. Kan? Tapi ini Allah ada perancangan lain untuk kita. Kita selalu ada perancangan. Tapi Allah ada perancangan lain untuk kita. Perancangan kita, no itu, no ini, no itu, no itu. Tapi Allah dia tahu mana yang baik. Dia kata, aku tahu, kamu ini ada dosa. Aku nak tunggu, taubat tak juga. Dosa itu tetap juga ada. Sekarang ini, kamu nak ni aku tahan. Sebab apa? Sebab aku nak bagi pada kamu di akhirat esok. Maka itu akan menjadi pembantumu ketika mana budak amal kembangan kamu. Aku nak bagi yang simpan kita aku ini. Aku bagi ke akhirat esok. Dia akan membantu kamu dalam menghadapi soal jawab di hari akhirat. Timbangan ketika kamu ada dosa yang kamu buat. Itu rahsia-rahsia dia. Lalu kalau orang beriman, dia faham. Dia doa untuk dia yakin. Bila dia dapat, alhamdulillah. Allah memang betul, maha menerima. Bila dia tak dapat, dia cepat-cepat bersangka baik. Pasti ada perancangan yang ada rancangan lain yang lebih baik. Yang sedang Allah rancang untuk tak apalah, alhamdulillah. Itu pelaburan untuk masa depan. Baik. Kemudian saya mestilah muslim daripada sudut akhlak. Habislah bab ibadat. Masuk akhlak. Minggu depan yang terakhir akan masuk keluarga dan tajuk terakhir. Kita meyakini masa depan Islam. Baik. Saya mestilah muslim daripada sudut akhlak. Ustaz katanya akan membincangkan pada mereka awalnya tentang kedudukan akhlak. Tentang kedudukan akhlak. Nah. Akhlak ini saya sebut dulu dalam kitab Riyadhus Shalihin dibincangkan takrifan akhlak. Akhlak ini ialah suatu tingkah laku yang spontan tanpa manusia itu perlu memikirkannya untuk melakukan perkara tersebut. Lalu kalau lah akhlak yang baik, mahmudah, dia spontan. Boleh jadi spontan macam mana? Dia telah terlatih dan melatih diri yang membiasakan perkara tersebut. Baik. Sifat kelakuan ini begini. Mula-mula sembahyang ini berat. Mula-mula dia berat. Lalu nak tak nak, kita kena paksa. Boleh? Bila kita paksa, mak ayah kena paksa sejak pada kita kecil. Paksa. Kita malah pun buat, mengantuk pun buat, bosan pun buat. Dah. Sembahyang tak pakai baju, pakai kain perekat je pun buat juga, paksa diri. Kita buat. Sehinggalah bila kita dah buat, lama-kelamaan, kita akan jadi orang yang terbiasa buat. Lepas tu kita meningkat lagi ilmu kita seterusnya tentang kepentingan, keutamaan, penting kuasa hubungan dengan Allah. Kita pun meningkatkan. Mungkin kita dah dewasa sikit, kita fikir daripada aku semayang, buat kena buat juga. Tapi buatlah kadang sia-sia lah. Lebih baik aku buat, dan memang aku dah kena buat juga. Jadi aku manfaatkan buat dengan baik. Nah, ini kelebihan antara semayang fardu. Semayang fardu berjemaah. Kalau kita semayang di bilik, sorang-sorang. Dan maka kadang-kadang itu kita sorang-sorang. Ada syaitan di dekat kita. Dia kata Allah bukan aku, aku ilah kan. Semayang sekejap apa. Kita pun semayang sekejap. Ngomong-ngomong semayang. Sebab dia tak ada orang nampak. Kan? Di antara rahsia hikmah semayang berjemaah, kita tak ada pilihan mana yang mesti semayang ikut imam. Nah, kalau saya akan bising, orang ini cepat semua ni, dia cepat macam mana imam apa. Lalu kita telah memaksa diri kita terperangkap dalam peraturan semayang berjemaah. Sehari dua memang kita bosan, Allah Allah tu imam ni semayang. Mana Allah, mula-mula kita rasa terpaksa. Sampai tu mereka ikut mengaji, belajar. Kita akan bertanya pada diri kita waktu kita duduk dalam sembahyang semua. Daripada aku comoh melalui sembahyang dalam keadaan bosan, lebih baik aku mengisinya dengan menikmati. Betul? Ada. Kita mengisi dengan kita menikmatinya. Kita ada manusia ni, dia yang kawal hati dia. Ya. Apabila dia nak
contohlah yang macam mana ada orang berdepan dengan satu perkara tapi dia tak suka, tapi dia terpaksa melalui dia. Kalau dia lalui juga, dia lalui dalam keadaan bosan, stres, itu hanya akan akan menyebabkan dia tertekan. Jadi macam mana? Dia buka dengan menganggap benda itu suami. Contohnya kadang-kadang kami, saya di staff kadang jadi musuh. Bosan, weh, musuh itu. Contohnya dia kan? Bosan. Tapi kita terpaksa melaluinya 3 hari, 4 hari. Bagaimana kita melalui musuh itu dalam keadaan bosan? Kita juga yang siapa dia yang akan nanti, siapa dia akan stres, kita juga. Patut nombor macam mana? Kita tukar kebosanan itu menjadi suami. Kita akan kusum ni untuk aku relax, jauh dari pejabat, kemudian aku nak enjoy, suka-suka, masa untuk aku baca buku, masa aku baca Quran, masa aku nak buah-buah, kawan-kawan. Automatik kursus itu akan menjadi suara. Suara dengan bosan. Siapa yang buat keputusan? Diri dia yang buat keputusan. Maka kita duduklah sembahyang. Ketika sembahyang itu lama kerana sembahyang berjumlah, kita akan bosan. Tapi kita kena buat, tetap kita kena buat sembahyang. Lalu bagaimana cara dia? Siapa ketika kalau dia berfikir dengan baik, dia beri peluang pada diri kita, dah lama aku tunggu, semata-mata lah kena bosan, dia lebih aku isi semayang dengan cara yang baik. Dia pun memejamkan mata, dia pun cuba membuat merasakan hubungan dia dengan Allah. Dia cuba melatih diri dia supaya dia boleh memanfaatkan semayang. Mula-mula dia buat-buat, dipaksa buat, paksa latih. Rasa jadi itu berdosa, sedang mengadu dengan Allah. Kemudian dia berbicara dengan sujud, dia dimanfaatkan. Dia tak rasa bosan, maka setiap dia berbuat ibadah, dia penuhi dengan zikir. Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Sami Allah iman penuh diri. So tak rasa kosong, sebab dia setiasa membaca zikir. Mula-mula dia paksa diri, dia buat-buat, sebab dia tak nak, dia rasa boring. Mengisi masa lapang di kesalahan. Lama kelamaan dia akan rasa seronok. Sehingga Allah yang akan mencampakkan rasa seronok itu dalam diri dia, memudahkan untuk dia, dan supaya itu menjadi satu kesukaan kepada dia selepasnya. Selepas daripada وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا kata Allah. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka akan kami tunjuki padanya jalan. Siapa yang bermujahadah, Allah akan tunjukkan jalan pada dia. Cuma nak boleh dapat keseronokan itu, mesti mujahadah. Selepas bermujahadah, kemudian dia akan nampak jalan dan dia akan seseronok dengan sesuatu perkara yang asalnya nafsu dia tidak seronok. Baik. Itu konsep akhlak secara umum. Baik. Kalau boleh dibuat satu analogi, akhlak ini ialah samarah. Samarah ini ialah buah-buahan, hasil. Iman dulu kan kita sebut dia sebagai akar yang kukuh mencengkam bumi. Ibadat ini kita katalah pokok dan dahannya yang berimbun. Tetapi yang orang kehendaki sebenarnya daripada sebatas pokok itu ialah samarat, hasil daripada pokok itu. Kan? Hasil daripada pokok itu. Betul lah, ibadat ini itu bagus tak? Bagus. Sebab apa? Sebab pokok yang batangnya baik boleh menjadi tempat untuk orang bersandar, tempat untuk orang berteduh. Pokok yang dahannya baik boleh menjadi tempat untuk burung tumpang teduh. Burung tumpang tengik. Kan burung kadang-kadang tiba-tiba mari angin lintang tujuh, terseliuh pokok. Bila terseliuh pokok, dia pindah tempat untuk dia duduk sekejap. Dia singgah ke dalam pokok. Ada. Betul, ibadat yang baik itu boleh memberi manfaat dan diambil manfaat oleh orang. Tetapi itu bukan hasil daripada sebuah pokok. Yang warna daripada sebuah pokok itu ialah buah yang dia keluar. Jadi akhlak ini adalah buah tersebut, samarat. Kan? Jadi penting ke tidak? Memanglah penting. Akal tadi penting ke tidak? Akal memang penting. Macam mana nak keluar buah? Macam mana dahan itu nak buat kalau akal yang tak bagus? Akidah penting. Tetapi apa yang dikehendaki daripada akal yang kukuh mencengkam bumi, pokok yang tegap dan dahan yang berimbun, ialah selepas itu dia boleh mengeluarkan buah hasil kepada sekelilingnya. Okay. Maka akhlak ini adalah hasil. Okay. Mana akhlak itulah Islam. Kalau dikatakan sebagai Islam. Okay. Baik. Maka di antara beberapa sifat
sifat yang baik dalam akhlak ataupun individu seseorang itu ialah apa yang terpancar pada zahir. Baik, seorang itu ada akidah, tetapi akidahnya orang tak nampak. Betul. Seseorang itu ahli ibadah, tapi ibadah itu juga kadang-kadang orang tidak merasainya. Orang tak merasainya. Tetapi yang hanya akan dapat dirasai oleh orang adalah akhlak. Sebab itu akhlak adalah cerminan apa yang di dalamnya. Ya. Akhlak adalah hasil daripada apa yang dia buat. Hasil daripada dia kuatnya iman dia, hasil daripada tekunnya dia beribadah, maka melahirkan seorang individu yang berakhlak. Lalu manusia kemudiannya tidak nampak imannya, tidak boleh nak melihat semua ibadahnya, tapi manusia akan merasa hasil daripada iman dan ibadah itu. Apa dia hasil iman dan ibadah? Akhlaknya. Apa nak? Sebab itu kedudukan akhlak penting, dan akhlak Nabi SAW adalah Quran itu seluruh. Karena khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Baik. Maka di antara akhlak yang kita boleh, antaranya ialah wara' daripada perkara syubhat. Ini dia senarai kemana yang sempat atau yang 10 sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mulia. Antaranya wara' daripada perkara syubhat. Wara' ini bukan yang kita faham dengan makna tuduh bagusnya dia tu wara'nya. Assalamualaikum. Bukan wara' kan? Okay. Mimi saya ada apa? Bukan. Kita rasa begitu warak. Tidak, tak semestinya begitu warak. Walaupun mungkin ada orang yang warak, begitu keadaannya. Warak ini apa dia? Warak ini ialah seseorang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat. Benda haram memang ditinggalkan. Tapi bila benda itu tak jelas pun dia menjaga dirinya daripada buat perkara tersebut. Maknanya apa dia? Dia sangat takut untuk melampaui kawasan yang dilarang oleh Allah, sehingga benda yang tak jelas pun dia tinggalkan kerana takut terjatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang warak. Orang tak warak macam mana? Yang ni air hangat. Anda tak tanya. Contohlah kan, saya tanya, wah, aku tanya. Dia pergi kedai, kedai ni kedai dia muslim ke, dia bukan muslim. Ah, jangan tanya, makan tu. Ah, tidak warak. Apa tak? Orang warak macam mana? Dia kedai ni kedai muslim ke, tak muslim. Ah, tak tahu dia, tak ada pun nak kalimah Allah. Tapi dia tulis Allah dalam bahasa India dia. Tak ada. Nah, dia bagi sifat. Walaupun benda itu belum jelas lagi haram. Sebab tidak semestinya benda yang orang India masuk haram. Tak semestinya. Tak. Apa yang haram itu? Tak ada masalah. Kalau ayah kita buka Islam, sekarang pun masuk. Maka tak ada masalah. Tapi menjaga dirinya daripada perkara yang syubhat. Nak tanya dulu takut-takut nanti mereka ni bercampur dengan benda-benda yang tak jelas. Setidak-tidaknya, tanya dia, cik, kita maaf. Kalau saya muslim, saya tahu ada masakan di dapur sana, masakan yang juga masak. Perkara yang kami orang Islam tak boleh makan. Oh, tolak-tolak. Kami semua makan nasi semua halal. Maksudnya. Jadi kita tanya pun, halal kucing ke halal kami ke kalau halal dia lain. Dadah, ini memang muslim punya makanan kamu masak. Okey, kenapa? Walaupun India yang masak, makan. Maka, dia akan dia bukan India masak ustaz. Maka makan juga. Maka dengan syarat, kita dah bertanya dia dan betul-betul. Cuma dia pun dah sabuk lah sikit kalau dia tak ada. Dan ni ayam. Oh, ayam pun. Ayam sebulan. Sebulan macam mana ni? Kita suruh mamak, pakcik mamak. Kita beri daripada kedai orang muslim. Pakcik mamak yang begini. Tak ada masalah ni. Kan? Tapi kalau kita rasa ragu-ragu, tinggal benda yang ragu. Baik. Yang tak bolehnya, jangan tanya makan dulu. Pergi ke Hawaii. Ada kawan-kawan kita pergi kusum di Hawaii. Di sana lagi yang pada ayam. Akhirnya pun bawa Maggie Mee dalam bag makan. Makan Maggie lah tiap hari. Sebab takut makan, nak makan makanan di sana. Dalam bag. Sebab apa? Kita sebut tadi, sifat warak ni bukan yang saya sebutkan sebagai tunduk, jangan degar lalu tiang. Allah astagfirullahaladzim. Dalam bukan, tapi jaga diri daripada perkara yang syubhat. Tidak berwenang-wenang dalam hukum. Kan?
dia berwarna-warna dalam bulan timu isu. Janganlah. Ini apa kau? Dia ada jawapan ini baru, belum hukum. Hukum ini biasanya halal, haram. Boleh, tak boleh. Jadi macam mana ni? Rasa macam boleh. Hukum rasa macam boleh. Awak sebab awak haram ke halal ni? Anak kau. Halal kau. Ya. Jadi tolik itu bukan hukum. Halal kau. Rasa macam boleh, tak boleh. Yang baik. Kemudian yang kedua, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan seperti yang saya sebut tadi. Jangan duduk. Ya. Jangan duduk. Duduk. Ya, Tuhan. Tak campur. Duduk, 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 duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Azmi bin Ibu. Saya berasal daripada Manua tadi dahulu lagi. Tunduk saya. Warna menundukkan pandangan ghadul basar bukan seperti tunduk tidak mesra anak tidak. Tetapi menjaga pandangannya daripada perkara maksiat. Nah, bukan masuk menjadi tidak mesra anak. Ada orang takut disilap, dia tu. Atau orang kata sombong. Sebab adakah betul Nabi berjalan? Nabi itu setiasa tunduk dah. Ya. Nabi berjalan, mengangkat pandangan, melihat muka orang kalau cakap. Mesra alam dia panggil. Tidak ada orang yang berkawal dengan Nabi yang berasa hati. Ya. Dan rasa tidak diperlulikan. Kecuali ada yang kadang-kadang Nabi terlepas pandang, Allah tukur Nabi secara daerah. Kata masa lain, orang-orang ini suka dengan Nabi sebab mereka rasa bila bersama dengan Nabi, mereka diperhatikan sebab Nabi ini mesra dengan orang. Jadi jangan masuk menundukkan pandangan dengan masuk tak mesra dengan orang. Tidak. Menanda, dia menjaga pandangan dia. Kemudian bila tiba-tiba dia nampak dalam lama-lama ada maksiat. Bila dia nampak maksiat, siapa yang tahu? Dia sahaja yang tahu. Bila hatinya bila tanya maksiat, dia terasa dia berpaling. Astagfirullah. Ini khutbah besar. Dalam surah An-Nur, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, kelebihan orang yang merendahkan pandangan, memalingkan pandangan daripada maksiat. Baik, di situ timbul isu, boleh tak kita tengok orang perempuan? Boleh tak orang perempuan tengok orang lelaki? Boleh tak? Ya. Hukumnya boleh sekiranya ada keperluan. Apa? Yang tak boleh apa dia? Tengok tanpa ada alasan. Tertengok tanpa. Nah, itu pun ada keperluannya. Kalau kita tengok, ini mari ke mana ni? Takut kamu curi mayalah yang ini kan? Apa-apa ni? Belum ke mana lagi? Tengok ada keperluan. Ya tak ada kita tengok. Dah tahu dah. Tak ada apa-apa dah. Kita tahu dah. Oh, dia punya sekedar yang ini juga ni. Orang lama ini. Dah tahu dah. Kita selesai keperluan tu. Betul? Tengok lagi. Oh, kamu comel tu. Ada keperluan tak masa tu? Baik. Kalau katakan dia ada keperluan, apa dia? Sebab minggu lepas pun dia kata, mulai hari ha, kan? Tahun akhir ni ditentak lah, kok mana-mana yang suar. Maknanya dia mencari pasangan. Ya itu ada keperluan, pun boleh. Sebab dia ada keperluan sekali. Keperluan nak mencari isteri ni. Dia kena tengok kan? Nak cari isteri macam mana tu, nak tengok. Oh, dia tengok gitu. Tengok. Macam mana dulu, kawan. Siapa lah. Itu ada keperluan. Harus, boleh kita tengok. Yang tak ada keperluan ni kita tengok. Lalu tak ada apa-apa dah. Lalu tengok lagi. Canda. Haa, contohnya. Apa jadi dosa? Sebab ada keperluan. Apa? Duduk dalam bilik, dalam dewan, laki perempuan. Kemudian, katakan LDK. So, yang perempuan tu taruh. Memperkenalkan diri dia. Boleh tak laki tengok? Boleh tak? Kan? Sebab nak kenal dia kan, nak dengar beri perhatian pada benda yang dia cakap. Setakat keperluan. Kan? Jadi yang tak perlu apa dia? Dia dah putih cakap, tengok lagi. Keluar dia. Tengok apa tak boleh. Lebih daripada keperluan. Baik, cuma yang batas keperluan dengan tidak keperluan, siapa yang tahu? Tuan punya diri yang tahu. Masa dia berusaha. Kan? Masa dia berusaha, dia kena tengok orang perempuan. Jadi bila dia berusaha, tengok, tiba-tiba hati dia berdetak. Lepas tu dia tahu, oh, aku sudah melampaui kawasan. Cepat-cepat dia palingkan kepada dia. Astaga. Dia yang tahu. Kerana kalau melihat wanita itu salah, maka Nabi akan segera melarang para sahabat dia daripada melihat dan Nabi sendiri tidak melihat. Kita boleh baca hadis ketika Nabi pergi umrah, seorang wanita yang cantik datang jumpa Nabi kerana ada keperluan. Dan dalam hadis itu, wanita itu melihat Nabi dan Nabi melihat wanita itu. Dan memang wanita itu sangat cantik.
seorang kawan melihat wanita itu. Nabi tak tahu dia melihat. Tetapi Nabi puasa, lepas tu dia macam melihat dalam keadaan terpukul. Ini dah lebih daripada keperluan. Dia yang ditengok bukan daripada keperluan. Nabi pun tengok dia, Nabi buka muka dia, Nabi hadir. Nabi hadir kelain, kau yang sana. Nak kayu kau. Nah, di mana hadir tengok lain? Sebab sudah lebih daripada keperluan. Maka baik. Itu yang masuk menurut pemandangan. Saya sebut Ibnu Katsir kata tadi, satu hadis yang tidaklah seseorang itu menundukkan pandangan, melihat suatu kemungkaran, kemudian dia menundukkan pandangannya, bila dia tengok itu dia alih, dia paksa diri dia tengok, walaupun hatinya berontor-ontor untuk memaksa dia teruskan melihatnya. Tapi dia lawan diri dia, dia cuba alih pandangan sepanjang jaga diri dia, melainkan Allah akan mencampakkan manisnya iman ke dalam hati mereka. Dan manisnya iman ini adalah sesuatu yang sangat seorang mukmin itu memerlukan. Allah mukmin kita, Allah beriman, kita tenang sangat dari kemanisan iman. Kita menolong maksiat dan malah, ya Allah, campakkanlah manisnya iman ke dalam hatiku. Ya Allah, jadikanlah aku rasa semayang itu manis. Jadikanlah aku rasa ibadah itu manis. Jadikanlah aku rasa puasa itu manis. Jadikanlah aku rasa baca Quran itu manis. Ini yang kita perlu dalam hidup. Dan di antara jalannya ya Allah, yang Allah ajar pada kita ialah bila kita melihat sesuatu maksiat atau melihat orang membuat tiba-tiba timbul bentak dalam hati kita, kita halih pandangan. Walaupun ada kita rasa macam ada benda yang terlepas dan rugi, kita halih pandangan, Allah akan gantikan dengan kemanisan iman. Ya, baik. Kemudian memelihara lidah. Ada hadis dalam hadis Imam An-Nawawi, Nabi sebut tentang mana perkara-perkara maksiat buka. Akhir sekali Nabi kata, kafu ala hal. Nabi pegang lidah ni. Maukah kamu aku beritahu kunci kesemuanya itu, kamu jaga benda ni. Kenapa? Kerana apa yang berkait, dosa yang berkait dengan akidah, banyak juga disebabkan oleh lidah. Ya. Dosa-dosa yang berkait dengan perbuatan manusia, banyak juga berpunca daripada lidah. Membunuh, kadang-kadang boleh disebabkan oleh lidah. Ya. Banyak perkara-perkara dosa yang disebabkan memfitnah daripada lidah. Berkelahi disebabkan oleh lidah. Ada. Apa dia lagi? Banyak benda mudarat dalam kehidupan manusia berpunca daripada lidah. Daripada lidah ini. Sebab itu Nabi SAW bersabda, maka Nabi SAW bersabda, maka Nabi SAW siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, fal yakun khairan aw yasmu, maka hendaklah dia bercakap baik ataupun dia diam. Kalau nak bercakap, pastikan benda nak bercakap itu benda baik. Kalau tak, diam lagi lagi baik. Ya, baik. Memang pun kita fikir, kadang-kadang manusia ini bila dia terlalu seronok bercakap, kadang-kadang mulut dia lebih laju daripada akal. Itu kalau seronok cakap. Mulut lebih laju daripada otak. Bila dia berbuat dengan kawan-kawan, kawan-kawan buat lawan, dia pun sambung lawan kawan-kawan dia. Kadang-kadang mulut lebih laju daripada otak. Dia menyebabkan dia akan menyesal kemudian. Kadang-kadang dia berseronok cerita dengan kawan-kawan. Kawan-kawan cerita tentang hantu, best. Dia pun cerita juga. Dan jadikan cerita dia lagi best daripada cerita kawan dia, dia tak ketabung dalam cerita dia. Dia rasa seronok sebab kawan ketawa lepas itu. Tapi dia sebenarnya mulut berbohong. Apa? Sebab mulut itu lebih laju daripada otak. Baik. Yang keempatnya ialah madu. Ha? Madu di sini ialah madu yang dalam bahasa Arab disebut al-haya. Sebab al-haya bila iman. Haya ini bila iman. Dia ada satu lagi madu. Nama dia khajal. Bukan khajur. Khajal. Khajal ni madu tidak bertempat. Yang itu tak betul. Madu nak buat benda baik. Kan? Madu untuk buat meninggalkan benda yang terbaik. Kalau ada satu MPT student, sebuah MPT. Kalau sebuah MPT kan masa saya sebut sebuah MPT. Dan datang jumpa saya, saya bukan yang MPT lah. Dia kata, ustaz, macam mana saya nak buat ustaz? Sekarang saya kata, kenapa lepas saya cakap? Dia kata, saya ni kawan dengan set-set geng-geng saya ni, dia kata. Jadi tak semayang lah, lepas tu. Kadang-kadang saya lepak, dia orang dekat bandar, tu orang bandar. Lepas tu sekarang datang saya, beritahu dia ustaz, jahat lagi semayang. Jadi dia orang kutuk saya ustaz. Oh, susah jalan dengan terubah ni. Payuh dalam jalan dengan tersyek terubah ni. Ni ya, kalau jalan dengan orang ni, begini ya. Jadi dia kata, saya kadang-kadang mandi ustaz ke semayang. Kadang-kadang saya tinggal di semayang. Budak roh lah. Saya kata, tinggal semayang lah tu. Bukan semayang yang orang nak tinggal. Lepas tu siapa dia? Kawan tau orang nak tinggal. Tak guna kawan hanya begitu.
Tapi yang masalahnya saya kawan, berkawan boleh berkawan, tapi kenapa madu nak semayang di masalah kita? Kita khajar madu yang tidak bertempat. Tak betul madu tidak bertempat. Madu tak bertempat. Naik kapal terbang. Lepas tu khatamlah buku fiqh ibadat dalam penerbangan. Contohnya ni kan rekod ibadat ketika musafir. Dulu nak kapal terbang, lepas tu tengok orang lain makan semak, apa. Ai, nak semayang tak boleh. Tengok jam masuk waktu lah. Nak semayang dah. Tengok orang muslim dan aku suka pakai bersenyap. Jadi kita pakai bersenyap juga lah. Sebab apa? Takut orang kata kampung. Nampak? Apa ni kampung? No. Orang lain tak semayang, tak semayang. Ini dipanggil khajar, madu orang tak berguna. Apa salahnya? Tahan pramugara tu. Atau tahan pramugari. Kalau buat lain, nanti sangat gura atau pramugari. Gura, usik-usik lah kalau pramugari. Tapi tanya benda-benda kita kau segar tanya. Kak, tanya sikit kak. Kalau ada tempat nak solat, nak solat tu beri. Oh, minta maaf ni, tempat kami nak terlaki ya. Tapi kadang-kadang aku tanya, saya pernah ada pengalaman yang terbang. Tapi kalau semaya kawan-kawan ini, dia pergi tengok, tengok aku. First time dia terbang. Lepas tu nak semaya macam mana? Semua orang segar lah ke, takut orang kata orang kampung. Biasanya kamu tu balik ke orang standard, international lah dah. Bukan dari sini, berlumpur lain. Kemudian segar, tiba-tiba ada seorang pakcik tu tanya boleh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak ruang khusus untuk semayang? Eh ada pakcik. Di bahagian depan ada kosong sikit tepi boleh. Boleh ada pakcik tu semayang diri. Lepas tu mula ramai-ramai itu semayang sikit tepat. Tapi madu yang tidak bertempat. Kalau tak ada tempat, tak apalah semayang tempat dulu. Okay. Takut orang kata kampung. Mantap tu. Al-hayat di sini ialah madu pada tempat dia. Madu kerana iman. Madu kerana iman. Zaman salafus soleh dulu hebat. Iman yang menyebabkan mereka madu kalau tertinggal benda-benda yang afdal. Tapi zaman kita ni zaman apa dia? Salafus soleh. Zaman kita ni buat benda wajib terasa, tak buat benda wajib terasa madu. Ibrahim bin Adham, dia terlewat pergi semayang jemaah. Hebat tak hebat zaman dulu? Terlewat pergi semayang jemaah, tengok orang balik tak? Tengok orang balik, dia berlari menyorok belakang pokok. Sembunyi. Pasal apa? Madu. Kerana terlewat pergi semayang jemaah. Allah Akbar. Tiba-tiba ada orang nampak dia. Kawan dia nampak. Oi! Wahai! Panggil dia. Apa pun musuh? Menyorok apa? Kenapa? Dia kata kamu menyorok pada siapa? Kamu menyorok kepada Allah, dia kata Allah nampak. Oh tu dia. Tapi silap tegur lah. Tegur Ibrahim Adham. Ya. Ibrahim Adham bangun dia kata sekurang-kurangnya aku madu dengan orang. Kenapa? Kerana orang yang tidak madu sesama manusia dia lebih tidak madu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, senyap lah kawan. Tak kena jawab pasal dia. Betul. At least dah paling kurang ada madu dengan sesama manusia. Kalau orang tu dia dah dengan manusia pun tak madu, tapi jalan bomo apa pun dok mencium, itu confirm kalau di belakang orang berguling tu. Nampak? Kalau belakang orang tu berguling, boleh terus. Tapi kalau dia madu depan orang, sekurang-kurangnya baik sikit. Walaupun belakang orang belum tahu macam mana, tapi sekurang-kurangnya ada perasaan madu dalam diri. Lemah lembut, sabar, benar, jujur, tawadhu, menjauhi buruk sangka, umpat, keburukan, pemurah, dan kudwah hasanah, keteladanan. Laskan saya cukup. Kedua hasanah ni biasa orang baca ayat Al-Quran tentang Nabi SAW. Mereka baca lafadzah lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada tubuh pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Dan selalu orang ambil pengajaran ayat ini yang mengatakan bahawa kita kena ikut contoh teladan Rasulullah. Kita kena berakhlak seperti Rasulullah. Kita kena berjuang seperti berjuang Rasulullah. Kita kena hidup sebagaimana kehidupan Rasulullah. Tetapi orang terlupa bahawa pengajaran daripada ayat itu bukan sahaja kita kena ikut Rasulullah dalam apa yang Rasulullah buat kita buat, tapi kita juga kena menjadi teladan seperti Rasulullah. Kita juga kena menjadi teladan seperti Rasulullah. Kerana lisanul hal afsah min lisanil maqam. Kerana lidah perbuatan keadaan lebih fasih daripada lidah apa ucapan. Beri contoh mudah lah ya. Saya pernah dengar ceramah motivasi orang cerita tentang kekeluargaan di last itu.
Dia kata jangan kita, jangan kamu pada ayah, pada mak ayah, bapa didik anak. Jangan kamu bimbang anak-anak tidak mengikut apa yang kamu cakap atau apa yang kamu suruh. Tetapi bimbanglah anak ikut apa yang kamu buat. Saya ni ada anak 6 orang. Kalau boleh saya nak posisi. Memang betul perkataan itu. Kita akan letih kalau kita suruh anak buat. Budak-budak ni tak sama. Ni buat ni kita besar pun dia kali dah. Pakaian kalau tangga, capu, letak dalam raga, pakaian kotor. Beratus kali dia buat apa? Dia tinggal pakaian satu-satu lah. Dia tinggal. Memang kita cakap payah. Tetapi bila kita buat, biasanya anak akan ikut. Anak akan ikut. Dan itu lebih fasik daripada kita bercakap. Sebab kadang-kadang kita tengok, kalau kita biasa buat anak pada-pada bagi teh special sekarang, contoh kan? Macam kita mahu, maklum lah. Lepas tu tengok, satu hari tengok anak balik sekolah. Mahal bagi. Mi, air best lah. Untuk kita tengok, isteri kita pun tengok. Tengok ke kena. Itu dah, dah pekik satu tu. Pattern mana? Macam nak kuliah aku pun. Tapi di mana ya? Kalau kita ingat dah, biji aku punya. Rupanya apa yang kita buat lebih diri itu. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan istiqamah. Saya ada perempuan, saya pernah tunggu. Saya tak ingat. Tak pernah. Tak adalah kita pakar lah, pakar lah, tak cakap. Tapi kan umum dia pakar tunggu. Setakatnya ada perempuan saya ini. Kalau sekiranya orang datang, orang bukan mahram datang, sudah orang luar datang, dia duduk dekat rumah, nampak orang luar tahu, dia berlari masuk diri. Walaupun dia baru rejah, tadika dan juga rejah, dan jadi diri. Berlari masuk diri jauh tutup. Kita baca alhamdulillah, tak ada dah kuah syarat balasan bagi orang yang tidak menutup aurat, ialah rambutnya akan digantung dalam api neraka. Umur pun betul. Apa yang kita buat lebih berkesan daripada apa yang kita cakap. Kalau kita cakap ni, subhanallah. Nah, situ dicabut kuala, situ ada tinggal. Wah, kita kata kuala, kuala nak buat tempat sangkut. Ambil, sangkut. Oh, kira-kira lah puasa dekat 23 tahun lah. Bicara macam tu lah juga. Pada tersitu lah juga. Jadi ni beza dia, pentingnya kuruah, keteladanan dalam 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 akhlak untuk mengatas ke kapal dan sebagainya. Bilahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.